kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per second menjadi 30 meter per second. Nah, untuk soal ini kita tulis ya, diketahuinya mula-mulanya ini berarti 10, ya kan? Karena kata dari ya, berarti disimbolkan biasanya nih kita tulis V0 ya. Mula-mulanya 10 meter per second. Menjadi, jadi kita anggap VT. V itu kecepatan pada waktu tertentu ya, VT itu ya, kecepatan terakhirnya lah dalam waktu tertentu itu ya. Jadinya VT-nya itu 30. Gitu ya. Selang waktu, nah satuannya kan second nih. Selang waktu itu T, time ya, 20 second. Oke. Nah, yang ditanya itu adalah percepatan. Percepatan itu disimbolkan A. Nah, dari bahasa Inggris sih acceleration gitu ya, acceleration. Ya, pokoknya gitulah, cari di Google lah. Nah, berarti gimana cara nyarinya? Kita punya rumus GLBB. Apa ya rumusnya? VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, VT-nya 30. V0-nya 10. Ditambah A-nya percepatan, T-nya masukin 20. Jadi, secara matematika, 30 ya, ini kan 10 nih. Kita pindahin ke kiri berarti jadi min ya, min 10 sama dengan 20A. 20 sama dengan 20 kali A ya. Nah, berarti mencari A-nya yang sendiri dulu 20 dibagi 20 ini dong. Ini kan kali ya, kalau pindah jadi bagi ya. Nah, jadi sama dengan dia 1 meter per second kuadrat untuk percepatannya ya. Nah, jadi pilihan kita adalah yang B nih.